Halo gengski, gengs kekinian. Gengs, ada kabar bahagia nih dari artis cantik Tikam alias Titi Kamal. Wanita kelahiran Jakarta 1981 itu berulang tahun yang ke-35 pada hari Rabu kemarin. Nah gengs, di hari ulang tahunnya tersebut nih, si Titi Kamal dapat kejutan spesial loh dari para sahabatnya di lokasi syuting. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Umur gue 3 tahun! Sorry ya, lilinnya patah, jadi gak tinggal apa-apa, tiganya aja. Ini kalau bisa jalan 17 aja tulisannya. Iya, iya, iya. Ini 3 tambah 14. Yeay. Happy birthday, Titi! Mudah-mudahan lancar semuanya, sinetron yang bahagia. Amin. Cepet tayang. Pokoknya disukai semua orang. Amin. Nggak cuma di lokasi syuting gengs, di rumah juga Titi Kamal dapat kejutan spesial dari sang suami yang tampan dan bersahaja, yakni Christian Sugiono. Yoi gengs, kata Titi, tengah malam menjelang hari ulang tahunnya, Tian udah gelisah gitu buat bikin surprise. Penasaran gengs, nih cekidot. Jadi tadi malam jam 12 tepat tuh udah pasti dari suami, dari Tian. Terus dia udah yang gelisah-gelisah gitu tadi malam pas aku lagi nonton film kan. Kenapa sih lewat-lewat gelisah-gelisah. Ternyata pas aku buka kulkas ada kue ulang tahun. Jam 12 kurang 5 tuh aku lihat. Terus udah gitu dia kasih ucapan. Kata dia besok pas Juna bangun kita tiup lilin bareng ya gitu sama Juna sebelum dia berangkat sekolah. Jadinya ya udah kita tiup lilin dulu. Akhirnya ke lokasi masing-masing. Maksudnya aku ke lokasi syuting, Juna ke sekolah, terus Tian ke kantor, ke studio kalau nggak salah. Udah. So sweet banget sih Tian, makin romantis aja sama istri tercintanya. Jadi agak-agak gimana gitu. Nah gengs, kira-kira menurut kalian Titi dapat kado spesial apa ya dari suami tercintanya? Jangan lupa komen ya gengs. Oke deh gengs, sekian dulu ya info update dari Selatuk TV. Kalau pengen tahu tentang update kabar artis, pantengin terus Selatuk TV. See you next time, bye. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Jangan lupa buka Selebtuk TV di channel YouTube dan jangan lupa juga di like sama di komen ya, subscribe juga, oke? Bye bye.